PVA, SpongeMob ah, Scotch Bright, Quick Dry PVA SpongeMob Hands Free. Okay, first kali aku agak blur juga sebab benda ni keras tau. Keras ni spray ni. Okay, so bila aku tekan tadi, ni dah boleh bengkok. Sebelum ni keras, tak boleh bengkok tau. So aku tak paksa lah. Lepas tu kalau ikutkan dia punya apa prosedur dia macam ni lah. Okay, step dia. Okay, step dia first kali kena basahkan sponge ni. Tapi pembungkusan dia ada plastik. Kena gunting lah. Kena gunting. Gunting, plastik, lepas tu rendamlah air. Lepas tu baru boleh bengkok. Dan baru boleh bengkok. Ha, macam tu. Kalau tak boleh. Masa dia kering, dia keras tau. So, jangan paksa. Jangan paksa tekan pada ni. Jangan paksa suruh dia bengkok masa dia keras. Nanti boleh crack. Okay, lepas tu yang kedua. Saya nak salin sponge dia. Okay, change dia. Tarik tengah. So, slide ke kanan. Lepas tu yang kedua, tarik bawah. Tarik bawah. Slide ke kiri. Ni, tengah ni tarik. Terus slide ke sini. Ha, so yang ni pula, okay, tak boleh terus tolak macam tu lah. Dia tak gerak lah. Lock dia tak unlock. Kena tarik sikit. Tarik sikit. Baru tolak. Ha, nampak? Oh, dia lepas. Okay. Okay, contoh nak ganti dia ni. Okay, ni yang OEM kot. Sebab yang original kena hijau eh. Hijau kena hijau. Okay, ni pun sama. Kena lembab kan. Kalau keras memang tak boleh bengkok. Ini ada empat kan. Satu, dua, tiga, empat. Kena masuk kat sini dulu. Tekan. Lepas tu baru slide ke dalam. Sama juga sebelah sini. Ada empat kan. Satu, dua, tiga, empat. Empat petak ni. Masukkan yang empat petak. Empat yang besar sikit. Tekan. Baru slide ke dalam. Okay, contoh lah. Yang hitam empat segi ni, bagi masuk kat yang besar dulu. Masuk kat yang besar. Okay, slide. Okay, satu dah lock. Sini pula sama juga, bagi masuk kat sini eh, kat yang besar dulu. Okey, pak-pak tu masuk yang besar. Okey, slide. Okey dah. Lepas tu boleh lah. Nampak? Okey, masuk kat sini. Batang ni boleh adjust panjang pendek lah. Okay, kalau nak longgarkan, pusing ke sini. Sini eh. Okay, lepas tu adjust lah panjang mana kita nak kan. Lepas tu nak lock, ikut rajam. Kan, macam ni. Kan, kalau panjang balik, buka. Buka ke sana lawan rajam. Tu tarik, tarik lah panjang mana kita nak. Maksimum 119 cm lah. Okay. Okay, next kiri kanan mop ni ada benda ni, boleh naik turun. Ni satu, ni dua. Aku tanya seller apa function benda ni, seller cakap tak ada function, biar aje. So kalau korang ada idea apa kegunaan benda ni, kiri kanan ni, boleh komen kat bawah lah. So dia punya PVA sponge ni yang original macam ni, dekat penyangkut dia ni, part ni, part ada screw lah, satu dua. So nak buka plastik dia tadi, kena buka skru ni sebab plastik dia kepek kat situ. Buka papak skru baru boleh buka plastik dia. Dan nak koyak plastik dia nanti takut belen-belen ni cari-cari semua tu ni tertinggal kan. So better buka skru, boleh buat keluar semua plastik dia tanpa perlu koyak tarik. Yang ni saya rasa yang third party punya lah, bukan original punya. Dan dia tak ada skru, tak ada skru, tak ada skru, ni ada skru, ada skru, ada skru, ada skru. Dari segi kualiti tengok macam mana. Tak test lagi, tapi dari segi physical appearance dia macam tu lah setakat ni. Okay, cara guna dia, tarik dari atas ke bawah lah. Dia tak boleh ke bawah ke atas. Macam ni. Okay, nampak.
kalau kita tolak ke atas, dia sangkut. Memang design dia sangkut dari tarik atas ke bawah. Okey, lepas tu cuci dia macam tu. Ya, ni dia kembang. Kita tarik, dia kecut, abuk-abuk jatuh ke bawah lah. Okey, so nak keringkan lagi, tarik atas, habis. Okay. So, lock, sambung lah semua. Okey, tak si basah sikit lah. Sebab aku dah basah lah. Okey, clear. Clear lah.